RM160 satu malam kamu boleh bermalam di sini. Huh. Ha. Motorhome di Sabah, baiklah kita review di dalam dia ada apa, kelengkapan dia macam mana, tempat tidur dia macam mana. Kalau kamu mau menyewa di sini, ini sangat sesuai untuk pasangan apa semua. Ini keliling dia. Ada tangga juga, boleh naik ke atas. Jom kita masuk ke dalam. Oh, view saya depan ni. Gunung Kinabalu. Okey, masuk-masuk saja nampak dia punya table dengan sofa sini. Okey, kita first look dulu sekeliling dia. Ha. Inilah dia. Motorhome complete. Okey. Memang complete. Sekejap lagi kita review apa satu-satu barang yang ada. Baiklah, ini tempat tidur dia. Ha. Cukup panjang, saya sudah baring tadi memang dari hujung ke hujung badan. Boleh di atas, okey, di atas bagian driver tu ada tempat orang tidur, okey. Boleh muat 2 orang ni, 3 orang pun macam boleh, luas. Ini portable aircon pun ada, okey. Kalau tengah hari panas kan, tapi malam memang tidak gunalah ni, sebab ini kundasang ranau memang sejuklah. TV, tapi konsep ni kalau sewa di sini dia tidak bergerak lah. Dia kita sewa, dia parking sini ya. Kita boleh tidur sini. Macam jadi hotel lah. Kalau mau yang berjalan tu bawa pergi tempat pelancongan, itulah yang package tu. Tapi kalau kau mau just stay sini ya, inilah dia. Seterusnya kita tengok di sini bahagian dapur dia. Okey, tempat masak ada. Ha, masak boleh dalam ni, okey. Sinki ada. Dengan pipe air pun ada. Ha, bila kamu parking sini, semua disambung, pipe air, current apa semua. Ada betul-betul macam hostel biasa. Ha. Kettle, rice cooker, sudu-sudu, pinggan, bahan-bahan masak pun ada. Okey. Apa lagi mau? Okey, sebelah kiri dia ni nampak ada pintu. Apa ini? Siapa sangka di dalam ni ada tandas, okey. Ada tandas dan juga kamu tengok ni. Shower, okey. Electric punya heater. Ha. Ada shower. Baiklah, tutup tandas. Oh, ada esbok kecil. Tong sampah di sini. Kipas. Hiasan. Gambar-gambar. Gambar saya pun ada. Tuna. Wah, sangat comel dalam ni. So, ini bagian ni kita pusing. Depan, nah inilah. Dalam dia macam besar juga lah. Okey. Nampak luar macam kecil. Tapi bila masuk agak luas juga lah. Boleh masuk dua kursi ini dengan meja. Ha? Bayangkan kopi-kopi di sini. Tengok view Gunung Kinabalu. Ha, ini sekarang Gunung Kinabalu ada sini. Ha. Inilah Himbaan Garden Stay. Okey. So, siok kan? Duduk-duduk makan sini cerita. Kalau kamu belum pernah datang pergi Himbaan ni, kamu kena try datang, sebab tempat ni bagi kami memang ketenangan, sunyi, memang sangat relaxing, okey. Kalau kita stres bekerja di luar sana di bandar, kalau kita bercuti mau ketenangan, inilah dia. Himbaan Garden Stay. Satu kali dalam seumur hidup kamu mesti try tempat ini, okey. Motorhome ini daripada Japan, okey. Memang dibuat daripada kilang untuk jadi motorhome. Dibeli oleh owner sini, di repair apa semua, bagi cantik balik, pasang itu, pasang ini, bagi komplit macam sekarang. Lengkap semua dengan speaker, TV, icebox, tandas, masak-memasak, pintu dia sini, apalagi memang cukup. Turun-turun, menikmati pemandangan yang cantik. Motorhome ni biasanya dia ada package yang bermalam, macam bermalam RM160, dan juga dia ada package macam pelancong kan dari semenanjung yang selalu datang pergi Sabah. Diorang suruh owner dia Mr. Andrew datang pergi airport, pick up dan bawa terus jalan-jalan pergi tempat-tempat menarik di Sabah ni, macam Kundasang, Desa Dairi. Tidak sampai 1000 pun package dia, okey. 800 setengah kalau tidak silap harga dia.
bawa bermalam sini, pergi tempat-tempat menarik di Sabah, Ranau, Kundasang, apa semua, las-las tidur di sini, Himbaan Garden Stay. Inilah Himbaan Garden Stay. Tengok dari atas, boleh naik atasnya? Boleh naik. Ada solar. Halo. Okay, Mr. Hi. Andrew. Halo. Kalau datang sini jangan lupa jumpa Mr. Andrew. Orang dia sangat ramah. 100% respect to this guy. Thanks Patrick punya support lah. Yep. Okay, kalau mau try datang sini, mau booking boleh call sama saya, contact sama saya lah. Ini rumah bergerak pun sewa juga tuh. Harga pun tidak mahal lah, 160-180 begitu. Based on public and school holiday lah tuh. Sudah mau masuk dalam sudah kah? Sudah. Sudah. Complete review. Oh, inilah dia, motorhome. Sekali lagi kita masuk ke dalam untuk tengok sekeliling dia. Wah, sangat comel, compact, kemas, complete. Jangan lupa coba, okay? Booking nombor ni. Mr. Andrew, owner dia sangat bagus. Trust me, sangat bagus. Inilah dia motorhome. Baiklah, sampai ini saja video ini. Jangan lupa share video ini ha, supaya orang ramai tahu. Di Sabah belum banyak nih motorhome, okay? Mungkin ada 2 ke 3 saja motorhome di Sabah ini. Try menetap di sini, tidur di sini, sejuk-sejuk malam-malam, romantik, masak-memasak, kopi-kopi ha. Thank you for watching. Sekali lagi saya Patrick Wanahada. See you soon in the next video. Please share video ini.